Oh hai, selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Perkenalkan, namaku Kalisa. Minggu ini kalian semua akan ditemani kakak untuk belajar. Kak Lisa punya adik, namanya Franz. Tadi katanya Franz mau bantuin kakak nyapu, tapi anaknya nggak nongol-nongol. Nah, Kak Lisa masuk dulu ya. Oh iya, tapi sebelum itu jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Karena kita akan belajar banyak hari ini. Semangat! Oh iya teman-teman, walau kita masih harus terus belajar di rumah, jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan ya. Seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Agar kita semua terhindar dari penularan COVID-19. Ya ampun, Franz. Lagi ngapain kamu? Aku kangen ke laut, Kak. Kapan sih kita bisa ke laut lagi? Aku mau berenang, menyelam. Alat snorkeling aku udah lama gak dipakai nih, Kak. Teman-teman di rumah, coba perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, gambar apakah ini? Dan tumbuhan apa saja yang ada di dalam gambar ini? Wah, itu terumbu karang, ikan-ikan. Ayo menyimak. Tahukah kamu, lautan tropis itu seperti gurun pasir di daratan. Warnanya begitu jernih dan biru, menandakan tidak banyak makhluk hidup di sana karena tak banyak tersedia makanan. Namun, ada keajaiban berwarna-warni di tengah laut tropis yang luas itu. Namanya terumbu karang. Warnanya begitu indah, memberi kesegaran penuh bagi kehidupan di tengah lautan. Walaupun terumbu karang hanya menutupi sebagian kecil dasar lautan tropis, mereka adalah rumah bagi seperempat makhluk hidup laut. Terumbu karang juga sangat penting, karena ikan dan hewan karang menjadi sumber makanan yang penting bagi manusia. Karang-karang juga melindungi pantai dari badai dan gelombang. Udahan dulu menghayalnya. Kak, kok bisa ya berbagai jenis hewan dan tumbuhan hidup di sekitar terumbu karang? Padahal kan gak ada makanan di sekitarnya. Hei, kata siapa gak ada makanan? Ada kok. Hah? Ada? Makanan apa, Kak? Sebelum Kalisa jawab, sekarang kita main tebak-tebakan dulu yuk. Terumbu karang itu termasuk hewan atau tumbuhan, ayo? Tumbuhan? Yang betul jawabannya hewan. Hah? Hewan? Kok gak ada mata sama mulutnya, Kak? Terumbu karang itu sangat berbeda. Mereka tumbuh menempel di dasar laut dan hidup berkoloni. Setiap koloni terdiri atas ribuan hewan kecil yang disebut polip. Setiap polip memiliki mulut dan tentakel untuk menangkap makanan. Polip-polip ini tumbuh bersama dan membentuk rangka dari zat kapur yang dapat melindunginya dari pemangsa. Terus gimana caranya terumbu karang mendapatkan makanan, Kak? Nah, terumbu karang memiliki hubungan saling menguntungkan dengan tumbuhan genggang laut.
Genggang laut bisa tumbuh di dalam tubuh terumbu karang. Dengan menangkap sinar matahari yang menembus lautan, genggang laut bisa mengubah karbon dioksida dari lingkungan sekitarnya menjadi gula. Nah, gula inilah yang dimakan oleh terumbu karang. Wah, jadi terumbu karang makannya gula? Betul. Setelah makan gula, terumbu karang akan menghasilkan karbon dioksida lagi untuk si genggang laut. Jadilah simbiosis mutualisme. Tapi pertanyaan aku belum kejawab, Kak. Nah, Kakak lanjutkan ya. Jadi genggang laut yang hidup bersamanya menghasilkan banyak sekali gula. Terumbu karang bahkan sampai tidak habis memakannya. Hah? Nggak habis? Mubazir dong, Kak. Nah, itulah hebatnya. Jadi, gula yang tersisa itu bakal menghasilkan lendir. Lendir itu selain melindungi terumbu karang, juga mengandung banyak gula yang kemudian dimakan sama bakteri. Oh, aku tahu sekarang. Bakteri itu kan makanannya kepiting, udang, atau siput laut. Betul. Nah, nanti ikan-ikan yang lebih besar akan memakan udang dan siput laut itu. Nanti ikan-ikan itu akan mencerna makanan dan membuang kotoran mereka. Lalu... Shh, tunggu Kak, biar aku tebak. Nanti kotoran itu tersebar di sekitar terumbu karang. Terus dimakan lagi sama genggang. Bener kan Kak? Bener. Itu namanya apa coba? Jaring-jaring makanan. Wah, pantes makhluk hidup di sekitar terumbu karang semuanya gemuk-gemuk. Mereka semua kenyang, gak pernah kelaparan. Bagaimana teman-teman setelah mendengar cerita tadi? Menakjubkan ya melihat terumbu karang yang begitu indah. Sekarang kita coba jawab pertanyaan yuk. Tulis jawabannya di buku kalian masing-masing ya. Sudah siap? Pertanyaan pertama. Apakah terumbu karang itu? Iya, termasuk hewan atau tumbuhan? Aku tahu. Tunggu dulu, biar teman-teman di rumah yang jawab terlebih dahulu. Pertanyaan kedua. Terumbu karang dan genggang laut memiliki hubungan saling menguntungkan. Kenapa bisa begitu ya? Pertanyaan ketiga. Mengapa makhluk hidup yang tinggal di terumbu karang tidak pernah kekurangan sumber makanan? Selanjutnya, sebagian gula yang dihasilkan oleh genggang laut akan dimakan oleh terumbu karang. Untuk apa sebagian gula lainnya? Pertanyaan terakhir nih. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika terumbu karang yang rusak makin banyak? Peralatan menyelam aku jadi gak bisa dipakai deh. Silakan berimajinasi lagi ya, tapi nanti kita kerjakan tugas lagi. Sekarang Kak Lisa mau ke kamar, oke? Oke Kak. Ayo berlatih. Teman-teman, masih ingat bagaimana penggunaan tanda baca kan? Sekarang kita akan berlatih menyunting tanda baca dalam kalimat. Coba ingat-ingat lagi tata cara penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan tanda seru. Cermati pula catatan berikut ini. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya pada kalimat ini. Aku menemukan beberapa serangga di depan rumah, tawon, belalang, dan semut. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian data atau penjelasannya itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya pada kalimat, kami memerlukan lemari, buku, dan kasur. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya kalimat ini. Eva bilang, kebunmu terawat sekali, Vi.
Sekarang Kalisa akan ketik 5 kalimat. Coba kalian sunting kalimat dengan menggunakan tanda baca yang tepat ya. Silakan tulis di buku kalian. Mereka mendapat tangkapan berupa ikan tongkol dan cakalang. Perbaikannya, kita berikan tanda baca titik 2 setelah kata tangkapan sehingga menjadi mereka mendapat tangkapan berupa ikan tongkol dan cakalang. Ketiga komponen dalam kehidupan bawah laut ini saling mempengaruhi terumbu karang, ganggang, dan plankton. Perbaikannya, kita berikan tanda baca titik 2 setelah kata mempengaruhi, sehingga menjadi ketiga komponen dalam kehidupan bawah laut ini saling mempengaruhi terumbu karang, ganggang, dan plankton. Tutu Gerutu berteriak, "Tolong aku!" Perbaikannya, kita berikan tanda baca petik untuk mengapit teriakan Tutu Gerutu dan memberi tanda seru di akhir kalimat sehingga menjadi Tutu Gerutu berteriak, "Tolong aku!" Berhentilah menggerutu. Karena ini merupakan kalimat perintah, maka kita tambahkan tanda seru pada akhir kalimat sehingga menjadi berhentilah menggerutu. Kak, aku tahu gimana kalau kita bikin kolam ikan aja di belakang rumah. Selama kita belum bisa ke laut, kita bisa lihat ikan-ikan di kolam. Kamu yakin? Yakin? Kamu bisa merawatnya. Waktu itu aja kita pelihara ikan cupang di akuarium mati semua. Nanti bukannya ikannya bertambah, tapi malah berkurang. Teman-teman, tolong bantu Kalisa menghitung ikan di kolam ini ya. Awalnya ikan di kolam ini ada banyak, tapi makin lama makin berkurang. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan banyaknya ikan yang berkurang. Sekarang, coba perkirakan. Pada minggu keberapa ikan di kolam akan habis? Sudah dapat jawabannya? Ya, pada minggu ke-9. Dari mana kita dapat jawaban tersebut? Kita lihat polanya ya. Di minggu pertama, ikan berjumlah 30 ekor. Di minggu kedua, berkurang 1 ekor, jadi tinggal 29 ekor. Di minggu ketiga, berkurang 2 ekor, jadi 27 ekor. Di minggu keempat, berkurang 3 ekor jadi 24 ekor. Dan di minggu kelima berkurang 4 ekor menjadi 20 ekor. Nah, apakah kalian sudah berhasil menemukan polanya? Kira-kira di minggu keenam akan berkurang berapa ekor ikan? Tepat, 5 ekor ikan. Jadi jumlah ikan di minggu keenam tinggal 15 ekor ikan. Di minggu ketujuh berkurang berapa? Ya, 6 ekor. Jadi tinggal 9 ekor ikan. Di minggu ke-8 berkurang 7 ekor ikan. Jadi tinggal 2 ekor ikan. Di minggu ke-9 ikan akan habis. Terima kasih sudah membantu menghitung ya. Ayo membaca. Aku janji deh kak, nanti aku yang ngurus ikan-ikannya. Kamu bilang mama dan papa saja ya, kalau mereka sudah balik dari Raja Ampat. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu Raja Ampat? Kalau belum, kita lihat sama-sama yang berikut ini. Kepulauan Raja Ampat adalah gugusan pulau-pulau di Provinsi Papua Barat yang memiliki perairan terindah bagi penyelam di seluruh dunia. Lebih hebatnya lagi, kelengkapan flora dan fauna di Raja Ampat adalah yang terbaik.
Di sekitar gugusan pulau-pulau di Raja Ampat, kamu bisa menemukan terumbu karang yang indah. Banyak wisatawan berkunjung untuk menyelam dan menikmati keindahan terumbu karang di sana. Namun, kegiatan penyelaman harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak terumbu karang yang ada. Aku kangen deh Kak pengen ke sana. Dulu terakhir kita ke sana kan terumbu karangnya luas banget. Iya, sayangnya sekarang di sana makin banyak terumbu karang yang rusak sehingga luas gugusan terumbu karangnya semakin berkurang. Hah? Berkurang? Iya, berdasarkan data yang Kak Lisa punya, terumbu karang terluas yang ada di Raja Ampat itu ada di Sanguin 2. Nah, teman-teman, coba perhatikan baik-baik diagram berikut ini. Ini adalah data hasil pengukuran luas tutupan terumbu karang di sekitar pulau-pulau di Raja Ampat. Data ini disajikan dalam bentuk diagram batang. Dari diagram ini, kita dapat mengetahui bahwa perairan yang paling tertutup terumbu karang adalah Sanguin 2. Sedangkan perairan sekitar Pulau Waigeo menjadi perairan dengan persentase tutupan terumbu karang terkecil jika dibandingkan dengan luas perairannya. Diagram batang ini berjenis diagram batang vertikal, yaitu diagram batang yang batang-batangnya mengarah ke atas. Garis sumbu mendatar di bagian bawah menunjukkan aspek yang dibandingkan. Sedangkan garis sumbu di bagian kiri menunjukkan besar atau banyaknya. Di sekolah, kamu udah diajarkan membuat diagram kan? Sudah Kak, tapi aku masih bingung. Gimana aku harus menggunakan diagram batang, garis atau lingkaran? Diagram batang itu sangat cocok digunakan untuk menampilkan data perbandingan besar atau banyaknya sesuatu sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Oh gitu, jadi yang datanya jumlahnya banyak itu ya Kak? Betul! Ayo berlatih! Di Indonesia, mulai dari bagian barat Sumatera hingga timur di Papua, terdapat 366 lokasi ekosistem terumbu karang yang pernah diamati kelestariannya. Tingkat kelestarian itu diberi nilai mulai dari nilai 1 untuk yang paling buruk hingga 10 untuk yang paling bagus. Nilai 1 diberikan jika terumbu karangnya sangat rusak, sangat sulit dipulihkan, dan ikannya sangat sedikit. Nilai 10 diberikan jika terumbu karangnya sangat bagus, kerusakannya dapat dipulihkan dengan mudah, dan ikan yang hidup di dalamnya sangat banyak. Ekosistem terumbu karang dikatakan sehat jika memperoleh nilai minimal 5. Nah, sekarang coba lihat data tingkat kelestarian ekosistem terumbu karang tersebut yang disajikan pada diagram batang berikut. Berdasarkan diagram ini, teman-teman, coba kita jawab pertanyaan berikut ya. Berapa ekosistem terumbu karang di Indonesia yang dinyatakan sehat? Coba kita perhatikan. Terumbu karang dinyatakan sehat bila memperoleh skor minimal 5. Maka jumlahnya adalah kita menambahkan terumbu karang yang bernilai 5 hingga 10. Totalnya adalah 108 tambah 100 tambah 16 tambah 6 tambah 4 tambah 5. Seluruhnya ada 239 terumbu karang yang sehat. Ayo, jaga terus terumbu karang Indonesia tetap dalam keadaan sehat ya teman-teman. Proyek minggu ini. Nah, teman-teman, kemarin kan kita sudah mencari informasi tentang berbagai jaring-jaring makanan. Sekarang saatnya kita rencanakan judul dan mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan apa aja Kak? Biar aku catat dulu. Teman-teman di rumah, kalian juga silakan mencatat ya.
Kita butuh kertas gambar. Terus peralatan untuk mewarnai ya kak? Iya, bisa krayon, spidol, atau cat air. Oke kak, nanti aku siapkan bahan-bahannya ya. Oke, nanti kamu yang gambar ya. Kamu kan jago gambar. Siap kak. Lalu kira-kira judulnya apa ya? Apa ya? Teman-teman di rumah, silakan siapkan alat dan bahan yang tadi sudah Kalisa sebutkan ya. Sekarang waktunya kita refleksi. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Kita coba ingat satu-satu ya. Pertama, kita belajar mengenal ekosistem terumbu karang di Indonesia. Kemudian, kita juga belajar tentang jaring-jaring makanan yang ada di ekosistem terumbu karang itu. Kita juga belajar memahami apa itu diagram batang, serta bagaimana membuat dan membaca data pada sebuah diagram batang. Kalisa senang hari ini belajar bersama kalian. Apakah kalian juga senang? Atau kalian bingung? Nggak apa-apa kok kalau kalian masih bingung. Kita masih bisa belajar dan berlatih terus. Tapi mudah-mudahan kalian nggak sedih ya. Tetap semangat belajar. Oke, dari data ini apa yang bisa kamu simpulkan? Berarti luas perairan terumbu karang makin lama makin berkurang. Betul kata Kalisa? Iya, makanya kita harus terus mengkampanyekan soal pelestarian terumbu karang yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, sampai juga kita di akhir pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Bagi yang berpuasa, semangat menunggu sampai waktu berbuka. Dan sampai jumpa besok. Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak, saat ketemu orang, makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.